Jadi Ramadan ini dibahagikan ia kepada tiga fasa. Fasa pertama 1 hingga 10, fasa kedua 11 hingga 20, fasa yang ketiga 21 hingga ke akhir Ramadan, sama ada 29 ataupun 30 Ramadan. Disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan yang pertama, 10 yang pertama Allah Taala memberikan rahmat, yang keduanya wa ausatuhu, di tengahnya diberikan keampunan, dan yang ketiganya diberikan pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang kita nak sebut pada pagi ini ialah berkenaan dengan niat. Jadi kita sebagai seorang Muslim beribadat kepada Allah Subhanahu wa Taala atau melakukan segala amal, hendaklah niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Seperti mana disebut di dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, ibadatku, maknanya inna salat, sembahyang, kemudian ibadat, hidup dan mati semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Sebab itu seorang yang beribadat maka bergantung kepada bagaimana niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana niat ni adalah satu perkara yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadat yang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, bahawa semua amalan ini, semua amalan yang bersangkutan dengan kehidupan manusia, iaitu ibadat yang bersangkutan dengan ketaatan ataupun penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat, bergantung pada niat. Bagaimana diniatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna likulli imri'in ma nawa. Maka niat itu bergantung kepada apa yang dia niatkanlah. Kalaulah sekiranya ibadat ataupun amalan itu dilakukan kepada semata-mata kerana Allah, maka kerana Allah. Sebab itu dia kata wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Bagaimana dia punya niat tu? Kalau hari ini kita datang tasmik, kita baca Quran, niatnya apa? Kerana nak dipuji orang, maka akan dipuji orang, maka kita akan dapat maknanya pujian itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang yang macam ni dia kembali dalam keadaan mukhlis, muflis, kerana kehabuannya telah diambil di dunia. Ibaratnya kalau kita menyimpan, kalau kita menyimpan satu simpanan, maka simpanan tu dah diambil awal-awal, maka tak ada maknanya simpanan untuk masa yang akan datang. Jadi orang yang ibadatnya kerana Allah, maka hasilnya akan dituai pada satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu Rasulullah kata makna niat tu mesti dijaga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang berhijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin aw yunkihuha fa hijratu ma hajara ilai. Orang yang berhijrahnya kerana perempuan atau kerana dunianya, maka dia dapat. Ini nak menunjuk pada kita bergantung kepada niat seseorang, kan? Jadi kalau niat datangnya betul kerana Allah, baca Quran hanya semata kerana Allah, maka datangnya ke masjid kerana Allah, maka dia akan dapat. Hasilnya akan dituai kerana Allah Ta'ala. Ataunya kerana Rasulnya, maka dia akan dapat dituai kerana Rasulnya. Jadi penutupnya, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama tasawuf menyebutkan dan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beribadat kerana makhluk, maka itu namanya riak. Kan? Ibadat kerana makhluk atau beramal kerana makhluk,
itu namanya riak. Tetapi meninggalkan ibadat kerana makhluk, takut dikata oleh makhluk, itu namanya syirik. Ha, jadi berhati-hati. Kan? Ibadat kerana makhluk, mana tunjuk-tunjuk, buat kerana manusia, itu namanya riak. Riak ni memusnahkan amalan. Apa yang dibuat semua jadi musnah. Tapi kalau kita buat kerana takut dikata orang, ha, atau takut maknanya meninggalkan kerana manusia, maka itu namanya syirik. Ha, jadi hati-hati, kita berada di dalam dua perkara. Maka yang mana, kembalilah kepada niat kita yang sebenar, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.